Selama ini hubungan artis Verrel Bramastra dan Natasha Wilona masih jadi sorotan. Sosok Vena Melinda pun kerap dituding jadi penyebabnya. Nah, baru-baru ini, Vena Melinda memberikan sinyal merestui hubungan Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona. Namun, restu itu diberikan Vena Melinda pada Verrel Bramastra jika memenuhi syaratnya. Hal ini diungkap Vena Melinda dalam sebuah video di kanal YouTube Melanie Ricardo yang diunggah pada tanggal 18 November tahun 2021. Memang, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona sempat menjalin hubungan beberapa tahun lalu. Sayangnya, kisah asmara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona harus berakhir. Kabarnya, hubungan asmara antara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona kandas karena perbedaan keyakinan. Dan sosok yang enggan memberikan restu itu adalah Vena Melinda. Kini, Verrel dan Natasha kembali terlihat dekat. Bahkan, Verrel mengaku masih memiliki rasa pada Natasha. Apakah kali ini Vena Melinda akan merestui hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona? Di lain sisi, ayah dari Verrel Bramastra yakni Ivan Fadila memang sudah mengasih restu pilihan dari sang anak. Terlebih Ivan Fadila melihat bahwa Verrel Bramastra masih sayang dengan Natasha Wilona. Ibunda Natasha Wilona pun sama, ia juga hanya serahkan masalah jodoh di tangan Natasha Wilona. Mama Teresia ingin putrinya itu bisa bahagia dengan pilihannya sendiri. Akankah Verrel dan Natasha Wilona klabeka sesuai harapan dari para penggemarnya?